Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan di masa pandemi ini semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya. Oke, mungkin kita belum sempat bertatap muka di kampus karena kondisi sekarang ya, yang sedang pandemi mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu saya berkesempatan untuk membuat sebuah video tentang mata kuliah yang saya ajarkan saat ini ya, adalah mata kuliah testing dan implementasi. Ya. Nah, kalau dari pengertian testing sendiri ya, dari pengertian testing sendiri, kalau menurut kamus, mungkin pengertian testing itu adalah menguji. Ya. Tapi untuk di mata kuliah ini yang diuji, kalau misalkan yang namanya pengujian itu banyak sekali yang diujinya ya. Nah, kalau pada saat kesempatan kali ini, yang diujinya itu adalah perangkat lunak, ya, atau sebuah sistem. Nah, testing, kalau misalkan kita lihat dari standarnya ANSI atau IEEE, testing di sini adalah suatu proses, ya, sebuah proses untuk menganalisis entitas-entitas software. Nah, di mana dikatakan entitas software itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Entitas, kalau misalkan kita ambil arti dari entitas itu adalah bisa dikatakan ada sebuah objek ya, sebuah objek yang mempunyai atribut, mempunyai ciri ya, properti dan lain-lain. Nah, di mana entitas ini kalau misalkan di perangkat lunak, entitas yang dimaksud dengan entitas perangkat lunak ini bisa berupa database-nya, bisa juga berupa antar mukanya, bisa juga berupa logikanya ya, pseudo code-nya ya, coding-nya dan lain-lain. Jadi entitasnya itu banyak sekali ya. Belum juga mungkin nanti dari hardware-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu? Untuk apa sih kita lakukan yang namanya pengujian di perangkat lunak? Ya. Nah, tujuannya ya masih menurut IEEE ya, menurut ANSI juga, tujuannya adalah untuk mendeteksi atau mengetahui adanya sebuah perbedaan antara kondisi perangkat lunak yang kita bangun itu. Nanti kita pengennya perangkat lunak itu tentunya yang perangkat lunak yang bebas error ya, yang sempurna, dengan kenyataan yang saat ini sudah dibuatkan perangkat lunaknya. Jadi kita buat perangkat lunak, harapannya apa? Harapannya perangkat lunak yang kita bangun itu tentunya harapan perangkat lunak yang memang benar-benar bebas error, bebas cacat, bebas bugs, ya. Tapi pada kenyataannya, apakah bebas semua itu atau tidak, gitu. Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya pengujian atau testing. Supaya apa? Minimal, kita tidak mendapatkan yang sempurna, tapi minimal mendekati sempurna, gitu, ya. Kalau misalkan ada bugs ya mungkin developer sebesar Microsoft saja mungkin masih bisa menemukan bugs. Tapi apakah bugsnya itu didiamkan atau tidak? Tentunya kan pasti di update. Ada yang namanya nanti maintenance-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi minimal dengan melakukan pengujian kita bisa melihat apakah perangkat lunak atau sistem yang kita bangun ini ya itu sudah baik atau belum gitu. Sudah berkualitas atau belum gitu ya. Nah, ya, di situ ya termasuk apa saja yang ditesnya? Banyak sekali yang ditesnya ya. Bisa dari cara menggunakannya, kemudian fungsinya, antar mukanya seperti apa gitu ya. Apakah nantinya sesuai atau tidak dengan keinginan, kalau misalkan kita adalah sebagai seorang developer, sesuai tidak perangkat lunak yang kita bangun itu dengan keinginan dari klien gitu. Ya. Nah, kemudian ya apa saja sih yang kira-kira harus kita uji gitu? Apa saja sih yang harus kita testing di perangkat lunak ini ya. Nah, mungkin kita pertama kali bisa melakukan pengecekan ya. Apakah perangkat lunak yang kita bangun ini sesuai nggak dengan komputer nih? Ya. Kita membuat perangkat lunak. Ya. Bisa nggak dijalankan di komputer yang ada? Gitu. Spesifikasinya sesuai nggak? Jadi jangan sampai kita membuat sebuah perangkat lunak yang taruhlah gini. Saya adalah seorang developer. Komputer saya, taruhlah. Saya menggunakan Core i9 atau Ryzen 9.
ya. Kemudian VGA-nya juga taruhlah 8 GB. Kemudian memori 64 GB dan lain-lain lah. Taruhlah ini ceritanya komputer spek dewa gitu ya, komputer spek yang tinggi gitu. Nah, sedangkan klien kita, klien yang akan kita buatkan perangkat lunaknya, ini menggunakan komputer yang speknya jauh di bawah komputer saya tadi, developer. Ya, jauh sekali di bawah spesifikasi komputer yang dimiliki oleh developer. Taruhlah dia masih menggunakan Pentium 4. Ya, Pentium 4 atau mungkin Core i3 atau mungkin Celeron. Gitu. Nah, apakah komputer yang dibangun, apakah perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan komputer tadi itu bisa tidak berjalan di perangkat keras yang punya klien dengan spek yang rendah? Nah, gitu. Ya, jadi kita harus bisa menguji di kondisi apakah perangkat lunaknya berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Ya, itu. Kemudian, berikutnya, kalau misalkan sudah berjalan, ya, kalau misalkan sudah berjalan, kita harus juga menemukan yang namanya bugs dari program. Menemukan bugs, menemukan error, menemukan defect, ya, defect itu cacat. Ya, ada bugs, ada defect, ada cacat, ya. Nah, seperti itu. Apakah ada yang seperti tadi di perangkat lunak yang kita bangun? Ya. Contohnya, saya membuat sebuah perangkat lunak dengan inputan data. Ya. Ada sebuah form yang harus diisikan. Taruhlah misalkan saya membuat perangkat lunak yang sosial media lah ya. Sosial media pada saat kita daftar tentunya kita harus masukkan sebuah data. Ya, nama, alamat email, mungkin nomor telepon dan lain-lain ya. Nah, mungkin pada saat kita membuat, kita kelupaan. Kita lupa yang namanya ada tipe data. Kita lupa yang namanya sebuah isian itu harus diisi oleh karakter apa. Gitu. Ada kolom nomor telepon, seharusnya diisi dengan numerik. Tapi pada saat kita uji, ya, pada saat kita uji, kemudian nomor telepon kita isikan dengan huruf ABCD. Alfabet. Dan kemudian kita save. Ternyata masuk. Nah, di situ berarti ada yang namanya kesalahan dari program tersebut. Ya, secara fungsi mungkin dia masuk ya ke dalam database. Tapi kalau misalkan kita lihat dari secara rules-nya, secara aturannya, pasti itu salah. Karena yang namanya nomor telepon tidak bisa diisi dengan yang namanya alfabet, harus diisi dengan yang namanya numerik. Gitu. Hati-hati, numerik. Nomor telepon itu numerik, bukan integer. Ya. Nomor telepon hanya berupa angka saja, bukan berupa integer. Kalau integer itu bilangan bulat. Ya, hati-hati karena kalau integer itu digunakan untuk operasi aritmatika ya, oleh operasi aritmatika. Contohnya apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Apakah nomor handphone itu hasil penjumlahan? Saya rasa tidak ya. Apakah nomor handphone itu hasil dari operasi aritmatika? Saya rasa bukan. Oke, jadi jangan menggunakan integer untuk nomor telepon. Lebih baik menggunakan apa? Gunakan tipe data numerik atau mungkin ya karakter ya, variabel karakter, varchar. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini, contoh lain. Contoh lain, misalkan ada suatu program kasir. Ya, suatu program kasir. Kemudian, kalau kasir tentunya yang dijumlahkan adalah angka. Ya. Kebetulan mungkin taruhlah kasirnya belum menggunakan barcode, masih menggunakan input manual angkanya ya. Menggunakan input manual, misalkan 200 ribu, kita inputkan di keyboard 200 ribu. Nah, yang namanya manusia, yang namanya jari, ya, yang namanya tangan mungkin agak sedikit bisa keloyoran gitu ya, bisa keluyuran kemana-mana gitu. Nah, sehingga apa? Pada saat kita mengetikkan 200 ribu di keyboard, ya, saya mengetikkan 200 ribu di keyboard, mungkin bisa saja kalau misalkan saya menggunakan keyboard yang sebelah kanan ini angka ya, sudah jelas angka. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang di sebelah sini, ya, yang di jajaran atas, ada kemungkinan tangan kita kepleset ke bawah. Sehingga kita mengetikkan jadi huruf ya,
nol di atas ini tertukar dengan huruf O yang ada di bawahnya. Itu memungkinkan saja gitu ya. Sangat memungkinkan terjadinya tangan atau jari ini kepleset di bawahnya. Ya, nah ini kalau misalkan diperhatikan, lihat saja antara 0 dengan O ini mungkin berdekatan. Kita bisa saja ini kepleset ke bawah. Ya, nah tentunya pasti nanti di aplikasi akan terjadi yang namanya mungkin bisa saja error. Ya, karena mungkin ada penjumlahan antara angka dengan huruf, pasti akan terjadi yang namanya error. Ya, nah kita tidak bisa apa ya nanti yang namanya seorang klien pasti dia akan protes ke developernya, ini kok kenapa ya saya menginputkan angka kok untuk harga kok masih bisa saya inputkan huruf ya, padahal yang namanya harga itu harus menggunakan integer angka ya, integer ya, bilangan bulat ya, atau bisa juga menggunakan kalau ada angkanya harganya menggunakan desimal berarti kita gunakan float atau real ya. Nah kita tidak bisa menyalahkan yang namanya klien. Kita tidak bisa bilang seperti ini. Mas, Mbak, makanya kalau ngetik huruf harus hati-hati. Nggak bisa. Yeah. Kita tidak bisa menyalahkan, Mas, Mbak, makanya jempolnya agak diatur. Gitu. Makanya, Mas, Mbak, jarinya coba kalau ngetik itu diperhatikan larinya kemana. Nggak bisa seperti itu. Yeah. Nggak bisa kita menyalahkan klien. Artinya klien yang salah siapa? Yang salah adalah si developernya. Yeah. Kok salah? Jelas salah. Karena developer yang tidak memperhatikan hal tersebut gitu. Nah, testing juga harus bisa meminimalisir hal tersebut gitu, ya. Oke, kemudian berikutnya ya, yang dilakukan testing ini adalah menentukan penerimaan dari pengguna. Menentukan penerimaan dari pengguna. Nah, gimana tuh menentukan penerimaan dari pengguna maksudnya? Nah, gini. Yang namanya pengguna punya keinginan yang berbeda-beda. Ya. Secara normal, misalkan saya membuat sebuah form di sini ya di komputer. Kalau misalkan form login pasti kecil, ya form login pasti kolomnya kecil, username sama password. Kalau misalkan kliennya pengen username-nya sebesar monitor ini boleh atau tidak? Gitu. Tentu boleh-boleh saja, karena kan ini memang keinginan klien, ya bukan keinginan dari si developer. Ya. Kalau misalkan kliennya pengen satu layar monitor ini diisi oleh kolom username, ya. Kemudian di enter baru muncul kolom password sebesar layar ini juga. Ya, itu kalau memang kliennya minta seperti itu ya enggak masalah, ya. Mungkin dia ada maksud tertentu gitu. Ya. Ada klien minta warnanya, background-nya kalau misalkan kita bikin aplikasi mungkin secara standar warnanya mungkin hanya abu. Ada klien pengen minta, oh saya pengen bikin aplikasi yang background-nya, warnanya shocking pink. Wah, ya. Wah, kalau misalkan saya di developer, sebagai developer, melihat shocking pink kayaknya sakit mata. Warna merah muda, mencolok gitu ya, terang sekali. Ya, atau hijau stabilo, misalkan seperti itu. Ya. Mungkin saya sebagai developer melihat, ini aplikasi norak banget gitu ya, aplikasi kok norak banget, warnanya kok gini gitu ya. Tapi kalau misalkan si kliennya minta seperti itu ya sudah, ya. Yang penting dia menerima ya, si kliennya bisa menerima antar muka yang diinginkan gitu ya. Kemudian berikutnya membuktikan bahwa tidak ada error ya, contohnya error ya yang tadi ya, atau error-error yang lainnya misalkan saat kita apa ya menggunakan sebuah aplikasi di Android ya, sering sekali pada saat kita jalankan muncul force close, aplikasinya menutup dengan sendirinya. Nah itu juga salah satu error ya. Kemudian mengetahui keterbatasan sistem ya. Developer harus tahu batasan dari sistem yang akan diuji ya. Contohnya apa? Kalau misalkan, contoh paling sederhana. Mungkin kita pernah melihat kalkulator, ya kalau zaman saya dulu, itu yang namanya kalkulator yang mereknya huruf C, ya, atau
car itu ya, car C, nah itu ya. Nah itu mungkin dulu yang namanya kalkulator, saya dulu mencari kalkulator gitu. Ditanya, itu kalkulator berapa digit gitu ya, itu kalkulatornya berapa digit, 8 digit apa 12 digit. Nah, kalau sekarang kalkulator tukang sayur berapa digit gitu. Nah itu juga salah satu contoh dari keterbatasan sistem. Kenapa? Digit yang digunakan di kalkulator 8 digit, artinya kita hanya bisa menjumlahkan apa, kita hanya bisa melakukan operasi sampai dengan 8 digit angka. Kalau misalkan hasilnya lebih dari 8 digit angka, nah apa yang terjadi? Mungkin kalkulatornya error. Yeah. Kalau tidak percaya, silakan coba di rumah, ambil kalkulator, coba lihat ada berapa digit, misalkan 8 digit, coba lakukan perkalian 8888888 dikalikan 8888888 dan seterusnya gitu. Pasti kalkulatornya akan error. Karena apa? Karena ada keterbatasan dari si sistemnya. Nah, seorang developer juga harus tahu sampai mana, sejauh mana si batasan dari sistem tersebut. Gitu, ya. Yeah. Kemudian, apalagi ya, yang namanya testing juga, kita harus tahu yang namanya dokumen. Nah, ini dokumen ini penting nih. Ya. Terkadang, kita membuat perangkat lunak tanpa dokumen. Dokumen itu apa sih? Dokumennya apa saja ya? Dokumen bisa seperti ini. Dokumen bisa berupa, kalau di mata kuliah sebelumnya, rekayasa perangkat lunak, kita mengenal yang namanya diagram-diagram. Diagram apa saja? Ada diagram UML, ya, di UML itu ada use case diagram, ada activity diagram, ada development diagram, ada class diagram, ada sequence diagram, ada komponen diagram, state diagram, dan lain-lain. Ya, use case diagram, dan lain-lain. Kemudian kalau di struktural, ada data flow diagram, diagram konteks, ya. Kemudian juga ada di database, ada yang namanya entity relationship diagram, ada flowchart, ada flowmap. Nah, itu adalah dokumen-dokumen. Belum lagi dokumen yang lain adalah manual book, ya, buku manualnya. Nah, itu dokumen-dokumen seperti itu. Ya. Coba apakah dokumen-dokumen yang sudah dibuat di awal, ya, karena kan yang namanya diagram-diagram tadi itu dibuatnya di awal sebelum kita melakukan coding, ya. Apakah dokumen-dokumen yang dibuat di awal itu sesuai nggak dengan perangkat lunak yang kita bangun gitu? Jauh nggak gitu? Ya. Jadi jangan sampai nanti kita buat diagram di UML, ya, diagram UML ternyata pada prakteknya perangkat lunaknya sama sekali jauh dari si diagram ini gitu. Ya, artinya perangkat lunak yang dibangun tadi ini sudah melenceng jauh gitu, sudah melenceng jauh, karena kan dalam merancang perangkat lunak kan kita mengenal yang namanya sistem development life cycle, ya, yeah. Kita mengenal yang namanya daur hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, sudah sesuai belum urutannya gitu, ya, yeah. Nah, memang sih sering sekali kita melupakan yang namanya SDLC tadi gitu, ya, yeah. Oke, kemudian setelah melakukan testing segala macam, tentunya apa tujuannya? Tujuannya pasti kita memberikan kepercayaan, ya, kita memberikan kepercayaan kepada si klien supaya menggunakan perangkat lunak ini, gitu. Jadi pasti klien akan pede menggunakan perangkat lunaknya, gitu ya. Misalkan kasir di sebuah supermarket, dia akan pede menggunakan aplikasi untuk jual belinya, ya, aplikasi untuk jual belinya, dia akan pede. Kenapa? Karena dari developer dia meyakinkan ini aplikasinya sudah bebas error, ya, sehingga si kasir juga ya tenang-tenang aja pakainya gitu, ya. Jadi meningkatkan kepercayaan intinya, ya, dengan perangkat lunak yang error free, ya, artinya si klien pasti lebih pede lah gitu menggunakan perangkat lunaknya daripada perangkat lunak yang sering error. Kenapa? Karena kalau misalkan sering error, ternyata saya memasukkan, misalkan saya seorang kasir memasukkan belanjaan punya orang mungkin, ya. Tapi saya nggak pede. Duh, gimana ya kalau error? Aduh, gimana kalau ada yang tidak tercatat? Aduh, gimana kalau misalkan gini? Aduh, gimana kalau misalkan begitu? Nah, itu kan otomatis tidak akan pede gitu menggunakannya, ya. Tidak akan percaya diri menggunakan si perangkat lunak. Sedangkan yang namanya perangkat lunak itu dibangun untuk apa? Untuk mempermudah, kan, ya. Yang tadinya masih manual dirubah menjadi yang otomatis, ya. Tadinya masih menggunakan kertas, jadi
computerized gitu ya. Nah, tentunya testing ini juga tidak akan berhenti sampai itu saja. Kalau misalkan kita kembali ke SDLC, ini setelah testing ada yang namanya maintenance, ada yang namanya implementasi. Implementasi berarti aplikasi yang sudah kita tes, kita implementasikan di komputer. Ya. Kalau sudah diimplementasikan, kemudian nanti mungkin ada yang namanya maintenance. Ya. Intinya setelah kita lakukan testing, pengujian, ini aplikasinya sudah siap atau belum. Gitu. Ya. Oke, mungkin materinya cukup sampai sini saja dulu. Ya, nanti materi testing ini akan saya lanjutkan lagi dengan video-video mungkin yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya tadi yang singkat tadi ya dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik. Ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung di kelas, tapi minimal ada bayangan, ada gambaran tentang yang namanya testing perangkat lunak. Gitu. Oke. Sekian dulu saja, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau suka video ini silakan bagikan ya, share saja ini, dan juga jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan komen ya, silakan komen. Kalau suka silakan like, kalau bermanfaat silakan share. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Berikutnya juga sosial medianya ada di Instagram @indonesiamandiri_bdg ya, silakan di follow saja. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.